pleasure. Thank you juga Kano udah jadi MC kita hari ini ya. Terima kasih banyak, Larissa. Wow. Kangen banget dengar suara Kano sih, soalnya udah lama kan gak nyanyi yang bareng kan. Jadinya tuh kayak, oh, so hype and finally. Thank you so much. Terima kasih banyak, you look so fresh. Kau pakai kostum apa hari ini? Thank you so much. So, hari ini special. Ini adalah persembahan dari Merak Yas. Itu adalah fansnya Pavolia Reine. Dari Whole Life Indonesia. Dari Whole Life Indonesia. Yes, wow. Dan ini adalah kostum 17-annya. Dimana si Reine ini tuh sebenarnya casual. Tapi ini juga selendang batik ya ceritanya. Tetap ada konsepnya. Yes, ciri khasnya tetap keluar ya. Yes. Keren banget, you look so gorgeous. Tepuk tangan semuanya. Ya, jadi ini loot untuk Battle of the Toys 2024. Lah Gundam. Jadi entry grade. Kebetulan agak susah dicari di dekat rumah. Jadi ya udah dibeli aja. Dan ya nanti akan di review singkat. Coba belum tahu kapan. Ini dapat di harga segini dan ya. Berikut hasil daily vlog untuk Battle of the Toys 2024. Cukup rame, banyak hal baru. Dan ya, semoga acara selanjutnya lebih wah dan ya semoga dapat barang-barang menarik. Oke, sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye. Oh ya, dan ya ini si Pokeball gratis dari Caravan, sangat menarik sekali. Lumayan, gak hanya Caravan ngerakit Gundam aja, dapat Tano Block.